Welcome back again to my channel Yusuf Alfresco Official. Guys, kali ini di hari Minggu tanggal 22 November 2020, gue berada persis di atas Sky Bridge atau jembatan penyeberangan orang yang baru di halte Transjakarta Senen. Dan gue mau memberikan informasi kepada kalian semuanya bahwa hari ini adalah hari pertama di mana halte baru Transjakarta Senen ini beroperasi. Nah, seperti apa kondisi yang ada di sekitaran halte Transjakarta Senen yang baru ini? Yuk simak video berikut ini. Hari pertama operasional halte Transjakarta Senen yang baru resmi berlaku per hari ini. Saat ini masih terjadi kepadatan di lampu merah simpang 5 Senen karena di sini banyak arus kendaraan yang menuju ke arah Kuitang masih melewati lampu merah simpang 5 Senen. Nah, kedepannya seperti yang kita lihat di sini, ini adalah rambu di mana tertulis ada kecuali bus Transjakarta, nantinya kemungkinan kedepannya ini bakalan benar-benar steril dari kendaraan bermotor baik roda 2 ataupun roda 4, guys. Jadi saat ini karena masih belum resmi diberlakukan peraturannya, jadi saat ini masih diperbolehkan untuk melintas di simpang 5 Senen bagi kendaraan bermotor baik roda 2 ataupun roda 4. Next, ke depannya mungkin ini nggak bakalan boleh lagi. Ini adalah gate entrance untuk naik ke halte Transjakarta Senen yang baru. Para pengguna Transjakarta pun sudah bisa transit dan berpindah halte menggunakan Skybridge atau JPO baru yang saat ini juga sudah mulai dibuka untuk umum meskipun masih ada sebagian lajur JPO yang tidak bisa dilintasi. Ini masih ditutup jalurnya yang untuk ke sini. Ternyata di sini juga yang menuju ke arah sekitaran Pasar Senen Blok 1 Blok 2 ini juga masih ditutup. Selain pekerja nggak boleh ke situ ya. Nah, sehubungan dengan operasional halte Transjakarta Senen yang baru ini pula, maka halte semi permanen atau sementara yang berada di sisi kiri dan kanannya saat ini sudah mulai dilakukan pembongkaran oleh para petugas. Wah, liftnya juga mulai berfungsi nih guys. Kita cobain dulu yuk. Kali ini cuma sekali ini aja, nggak apa-apa kali ya. Nah guys, itulah dia informasi singkat kali ini yang bisa gue sampaikan untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan video singkat kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.